yang pertama antara EVOS Esports versus Onikaga. Masih bersama caster kesayangan kalian, yaitu caster Bocil Kolius dan Angela Bocil. Yes, yes, yes. We are back kali ini. Dan like I said before, Persik bakal mengisi sisi mid lane. Bakal berhadapan dengan seorang Abin di hadapan kali ini Kolius. Yap, yap, yap. Dan ini mudah-mulai ngecat dengan Tyrant Revenge yang belum kena ke arah siapa-siapa. Masih santai aja ditambah Deviant Sword-nya. Oi, ada Natalia. Punten selur. Digaruk-garuk dulu. Hashtag garuk ninja tetap kawal. Guys. Dan ya top lane kali ini Clover cukup pede buat ngadapin seorang Yuzhong dengan ability range versus melee. Opos bakal lebih kuat. Jadi landing phase-nya, tapi ternyata kali ini versi 3 masih aman-aman sentosa. Karena Keyboy ditahan posisinya oleh seorang Darkness. Menurut main Natalianya gesit banget sih. Maksudnya ketika di MPL juga seperti kita tahu ya, banyak banget momen yang terjadi di early game cuma gara-gara Darkness doang. Tiba-tiba dia muncul selebes-selebes-selebes. Hajar. Open vision-nya juga bagus banget. Nih. Scream lah. Menuju ke arah Yuzhong, namun Yuzhong masih ada Furious. Cuma lo scream kan? Aku gak ada. Menghindari. Menghadiri. Menghadiri acara pesta. Iya, pesta pernikahan. Aduh. Ntar gue tinggalin. One day try to evolve legends. Ya, nanti semua di MPL trial di MPL lagi. Mereka nggak mau taruh aku tinggalin streamnya guys dan mengantisipasi early advantage dari seorang Natalia. Iya, ternyata mic-nya gede. Bisa guys. Tyrant Revenge, Joey Beat-nya ketangkep gitu kan. Ya, Abin ini siapa coy? Simbol juga. Terus Abin? Damage dari tuh, Maipan sih. Instantly. Kayak Servitless itu jokinya nih. Padahal Kufra udah di interview ya, tapi apakah masih efektif? Karena di sini kita bisa langsung lihat aja dia digunakan Omas. Apa when MDL scream itu and Onik MDL dia coba banyak hyper sih. Betul, dulu aku malah keselnya sama Kufra tuh gara-gara dia punya kemampuan bisa menghindari face. Kemana? Macam masih di off. Lepat, balikin, ya elah. Lihat langsung menghilang dalam kejap mata. Datang melawan dari Grand Darkness dan juga Zoibit. Nyicil, belum lunas ke arah seorang Keyboy tapi masih bisa bertahan. Gak ke takedown satu pun dari anak-anak Audi kagak-kagak kaya. Eh kalau follow Max, siapa bisa ganti orang di MPL disini? Pendragon ya? Bisa yeah. Langsung tertumbangkan di sana Clover. Jago banget sih dia. Yes, berhasil hilang karena bener-bener terlihat di commit banget ya. Iya. Sama anak-anak Onikaga. Gitu. Agasken. Agasken karena udah bertiga menang jumlah juga. Project masih di first. Mereka masih ngout number. Oh, dimandikan dengan meter shower aja dari seorang Zoibit. Nyicil-nyicil terus. Buat Keyboy kehilangan momentum untuk menyelamatkan temannya. Ya, semua masih. Yuino mana? Yuino, Max atau Yuino? Yes. Daripada harus kehilangan dua, lebih baik kehilangan satu. Iya. Bukannya lebih baik dua dibanding satu, Bet. Waduh, itu sih beda ya, kok ya. Kirain prinsipnya Abed beda sendiri dan seperti kita lihat di Clover. Eh, lu skim siapa ya, Max? Farming. Udah lah, gak pake stop dengan light pulse-nya karena darahnya kembali penuh lagi. Dan Darkness, Nikis-Nikis, akankah dia bisa mencuri dari turtle-nya? Tyrant Revenge sudah mulai di-cast, dicari di mana posisinya. Ternyata kena Tyrant Revenge menuju ke arah Darkness dan Darkness harus tumbang. Tersetrum petir, bukan sebarang petir. Langsung ditepok, hilang ya itu Natalia. Dalam sekejap mata, Darkness. Cuma base camp, oke. Masih seimbang sih. Tapi duit. Tapi jarak bottom lane-nya. Seimbang sih, Tai. Masih coba untuk nge-secure ke arah gold buff. Cari momentumnya. Lebih, ini kalau lihat dari gameplay-nya ya. Fancy berarti ke arah hyper ya. Karena lebih berfokus buat dia ambil semua farm. Lebih ke arah secure jungle. Beda sama gameplay jungler. Yang terlihat lebih pede buat... Gas, Clover! Set. Nah, gue suka nih player-player yang berani nyicil kayak gini bener nih. Bener banget. Dan makanya dia masih farming dengan santai aja. Padahal dia link. Kemampuan dia atau ability dia bakal kotor. Tapi sepertinya masih mau lebih Black Dragon Pemang keluar. Temennya dateng. Clover dan juga Versik. Oh, tadi bukan disk ke satu ya? Datang tiga orang temannya. Namun sepertinya Clover dan juga Versik tahu diri. Mereka langsung mundur ke arah.
Eh Josh, udah off screen. Langsung mengurungkan niatnya. Mana text stop? Untuk memasak team fight. AA datang fast juga dapat blade. Devil Swarm langsung dihabisi. Satu untuk satu. Kehilangan darkness. Dan juga Gemini pertukaran dari segi support. Dan juga. Biru lo kenapa jadi main fighter guys ya? Lucu juga. Ini benar-benar bikin pusing kepala. Karena Gemini. Set, dapat. Detona welcome to my house. Lempar begitu aja kita lihat di sini Zoibit. Lagu langsung dihajar. Dan Richard dan tumbang. Di arah mid lane. Gila, sekali dapat pasti membuahkan hasil. Itu T-Boy, nice initiation. Jangan lihat, dari 60% dihasilkan, itu 90% ada partisipasi dari seorang T-Boy. 2 point kill, 3 assist. Yap, yap. Kita lihat efek dari darkness, belum terlalu maksimal. Dia baru mendapatkan 1 point kill. Kasih tahu baby pen. Mendapatkan assist sama sekali yang tandanya dia belum berhasil. Untuk gas atas! Ya, gas, gak ada Birul. Oi. Sepertinya bakal direlakan sih oleh. Habis biru ya, gas ya. Cangnya ulti. Kalah jumlah, datang Pendragon sama Soulblade. Mati. Dia bisa langsung kejar mata oleh seorang Darkness. Dan ternyata double kill di secure oleh seorang Clover. Datang juga cengcorang form. Mulai mengisi ke depannya. Gemini bakal coba diincer. Dragon Tail. Gimana ya? Gemini gimana? Terkena smoke bomb. Diincer. Lihat Maipanya. Firstly. Langsung menghilangkan nyawa dari seorang Darkness kali ini. Ngapain si Biru? Biru mencoba untuk menggunakan ntar lagi si Baby Pen ada ulti nih yang menuju ke arah Zoibit. Namun ya, ngapain ke mid ya? Bawahnya malah gak dapet tuh dari teman-temannya Biru. Kagak Biru. Akhirnya welcome to my mouth. Namun seperti Pendragon masih ada dashnya untuk apa? Medan shower pun sudah menuju ke arah Pen. Menuju ke arah sana. Dan kita lihat Pendragon harus tumbang di tembok dekat turret. Gila. Fasik siapa? Fasik guys. Play baru. Mulai nyicil. Dan dia sepertinya akan mendapatkan outer turret pertama untuk anak-anak EVOS Esports. Yes. Hampir aja ya, itu benar-benar mukanya udah dijedotin. Kita lihat disini. Si Boy ini mbak, udah gue bilang Boy. Apakah langsung diajar bouncing ball dari dua hal. Darkness kembali tumbang di arah mid lane-nya. Benar-benar gak dikasih bebas ini Darkness. Anjing, lo support EVOS atau Onyx sih, Max? Hah? Ngebelakan bouncing ball, turn revenge-nya yang selalu on point banget. Tapi kalau MPL atau MPL? Campu-campu MPL. Membuahkan hasil yang maksimal untuk anak-anak Onyx Kaga. Bener banget, dan dia masih looking for. Kalau lawannya Onyx, MPL gue support Onyx. Zoning dominin oleh Gemini, dan Onyx masih too strong sepertinya ya. Walaupun perbedaan gold cuma 3000. Masih tahu Pen! Ada ultimate dari sampai Dragon 1 lawan 4 terkena stun di Satrum. Dia kembali lagi oleh seorang T-Boy. Darkness mulai ngedive-in, terkena smoke bomb. Bakal coba diincer, ada cencorong force. Bakal coba bergerak, gara Clover. Bakal coba diincer, tahu Clover. Berputar-putar layaknya sebuah komedi putar tapi gak cukup. Malah dia langsung menghilang dari seorang Gemini. Yes, dibalikin langsung sama Clover. Dengan Brilliance of Order-nya dan juga beberapa Chaos Assault. Maka di sana Gemini yang bukan Gempi langsung. Anjing, Pen, jangan fit lah, Pen. Gemini yang bukan Aries. Itu, nickname soalnya Gemini. Oh, Pen, Pen. Bener juga. Aku kira Kolis yang ini bikin kata-katanya. Boostin sama Won lagi endorsement, guys. Oke, lanjutkan langsung di sini versi. Mencoba untuk menusuk di arah bottom lane, namun sepertinya masih bisa dengan santai saja. Yes, santui terlebih dahulu. Dari segi keuangan, perbedaannya cuma, well, 2K. Sekarang dipegang sama anak-anak Onyx Kaga. Kalau mereka bisa nge-push up sih, di pas e-sport bakal lawan siapa sih? Terus next. Dalam tekanan ya. Apa? Chat aja sih, next. Itulah lawan tim Putri Duyung. Dibalikkan sekejap mata sih tim Vike-nya. Sebenarnya kalau dari si EVOS Esports, dia memiliki kemampuan high ground yang lumayan baik dari adanya dengan adanya Zoibit. Dan ingat, adanya Darkness, dan lagi dia pakai emblem High Endra itu ya. Dia bisa langsung mencuri-curi nantinya Persik. Pending susu semua shoot, dia di LT. Lebih lanjut dari Gemini dan lebih memilih untuk pulang ke... Persik play baru guys. Mereka langsung menunda device-nya karena mengincer cara yang lebih penting, yaitu... Lucu banget. Langsung mengincer karena Turtle. Karena lihat dari tadi nih Abu cuma 16 tahun. Well farm banget sih dia. Sehat sejahtera hidupnya. Gak terlalu tertekan, bahkan gak diharap. Hanya satu kali ke takedown. Ya, udah soal play.
langsung diajar begitu aja dengan Gatsu Slash. Kita lihat di sini kemininya langsung turun mendarat, namun ada Tempest of Blade yang buat kemini langsung tumbang. Persik langsung ambil pedangnya dengan cepat dan kembali ke arah tengah, namun seperti di sana Keyboy berusaha untuk menghalangi ke arah Zoibit. Outer turret middle lane yang hancur untuk EVOS Esports. Oke, kilang udah turret dan sepertinya EVOS Esports duitnya gak jauh. Coba untuk membalaskan yang mengambil inner turret dari anak-anak Onikaga. Gak mau berhenti begitu aja, Onikaga pun bergerak ke arah bottom lane dan sekali mendayung. Dua turret pun didapatkan kali ini. Yap. Tahu kenapa lagi? Para item genius one. Dikin buka. Bakal lebih bahaya lagi sih. Dan sedangkan Lorde di sini udah mulai diinisiasi dengan Onik. Mulai dihajar, dicolek-colek pelan-pelan mancing darkness. Kamu ketahuan dari persembunyian dan ternyata tumbang dihajar oleh panas cinta asmara dari Abin. Dan tanpa adanya darkness, 4 hero doang yang tersisa dari EVOS Black Dragon juga mulai dikeluarkan, namun Versik reset. Awas, hati-hati. Susah dikejar Zoibit sih. Lord Theater reset ternyata. Oke, dan mereka langsung mengulangi dong ini si Gemini. Karena biar top lane, Gemini dalam bahaya. Masih ada soul creepnya, tapi lihat adanya Devian. Boleh-boleh nih linknya, Tai. Menghabisi nyawa dari seorang Gemini. Kalau nggak boleh, udah nggak masuk EVOS ya. Seorang Pendragon, Pendragon masih cukup tanky. Malahan dari Abinnya yang harus menghilang. Bakal coba dilahap. Kita langsung ke arah seorang Versik. Duar! Bar Keyboy, mampus lu kena Keyboy. Apa lu? Menyisakan Pendragon dan juga satu. Ada Lunok anjing. Anjing Lunok lagi. Anjing Lunok. Anjing menyisakan Keyboy dan juga Birul Colius. Ini bencana. Yaelah, mati semua anjing kena Lunok. Apakah Birul masih bisa bertahan? Langsung ditelan aja Detona. Welcome to my channel. Dilepehin lagi, langsung dihajar lagi Zoibitnya. Apakah Zoibit tumbang? Yes. What the. Gila, Biru langsung benar-benar menggila dengan darinya sekarang. Namun sepertinya Darkness sadar Biru posisi di sana. Tiba teman Clover sudah mulai masuk ke arah base. Wow, Brilliance of Order dengan timing yang tepat untuk menghindari Tyrant Revenge. Tapi lihat kok dari minimap itu base-nya tinggal secuil lagi. Astaga naga. Hampir saja bisa dihabisi. Dia susah karena Lunoknya nyebelin banget anjing ini Lunok. Masih cukup strong. Lunok sama lu nge-lag ga depan? Saya udah nipi. Nggak lag. Saya pakai phone. Kalau ada komputer nge-lag. Oh lu pakai phone? Iya. Bener banget. Elgato, Elgato. PR dari Onikaga semakin besar. Base-nya sudah mulai bolong. Oh lu Elgato phone? Iya, Elgato. Tapi tadi juga Clover yang peka sama map. Dia langsung tahu. Oke, dapat buff merah. Oh, buff merah yang lain. Dia bisa langsung masuk ke arah base-nya. Pantesan. Apa? Fish. Dapat ceweknya langgeng ya kan, peka soalnya dia. Oh, kepekaannya berlanjut. Masih belum scrim. Enggak cuma peka sama mapping, tapi apa? Peka sama perasaan ceweknya. Masih belum scrim ya? Scrim nanti kan 2 game, 2 game. Itulah ya, impact-nya kalau punya cewek. Dia udah saat. Belum enggak tahu. Abet. Sudah lebih terlalu peka. Lama sendiri. Siapa sih main ayo di lanjut lagi. Boss and Bill tempat 2 game, 2 game ya. Pusing ini kita caster kocil di sini masih in the game. EVOS Esports versus Onikaga di game yang pertama. Match yang ketiga hari ini. Lordnya juga sudah mulai di enhance di depan sana. Apakah yang akan terjadi? Apakah mulai dihajar oleh Versik? Yes, colek dulu. Selemeogan kata Versik. Tapi udah ada sedikit pergerakan dari anak-anak Onikaga bersembunyi di area rumput. Baby Pen ada Pen Dragon juga. Oke, santai dulu Baby Pen. Ayo Versik tercicil Baby Pen lah, not Versik lah bodoh. This one Baby Pen gendongnya. Baby Pen ya nanti ajak dia makan lah, apa dia habis main di game bisa. Ayo dipik. Apa dipik? Dia udah deket sini, di sini aja lah. Kalau sampai fatal atau kalau sampai dia kan dipik. Oh, dia di sini. Dia di game anjing. Enggak. Kalau di sini makanan enggak ada enak lah bodoh. Yap, dicakar begitu saja. Tapi sampai SPP. Darkness-nya dari Clover. Gemini pun langsung buka. Sedangkan di sana buka pik ada buka enak banget. Hajar dari Pendragon. Pendragonnya pun harus. Kan Samchan nanti saya bawa yuk. Tapi lu tunggu sih aku 11. Ternyata masih belum langsung after scrim jam 9 gua ya. Lu kelamaan jam 11. Aku 11. Nanti gua ajak Pendragon dulu kalau Pendragon gas. Apa lu ajak Pendragon ke dia dulu dan tunggu aku. Satu jam aja. Aku cepat banget. Habis proses scrim balik. Sekarang lane juga langsung open. Kira depan dimandikan. Epan bos. Bye Clover. Harus lagi mati dua ya ini kesempatan Onik nih buat push nih. Tidak bisa membantu. Belum follow ya di Mimo. Hah? Susah ini sih guys nih, dia ada Lunoknya nih nyebelin banget anjing. Ngeberstank bisa, ngebersekor bisa, dibunuh susah. Lunok hero meta banget cok. Sama Harith.
Yep, sama Zoibit ya. Sneaky-sneaky. Ntar lagu main harit lah ya. Dari itu udah lama meta banget sih. Enggak, tapi sekarang more meta. Link ini masih hidup. Fernsis masih hidup. Kalau sampai dia engage terlalu commit ke Lord, ini bisa bahaya kan ada Natalia, ada Link. Wow. Nah, kita lihat di sini. Masih mulai dipukul-pukulin gitu aja. Ini udah banget ini, bos. Apakah dia bakal mencoba untuk sneaky? Bisa kalah lah. Udah mulai mantap-mantap Fernsis. Kebakar-kebakar. Kena si Lafu, tapi gak bisa digas lemnya. Tersisa dua bardara lagi untuk Lord. Yuzong ngapain? Atau akan diakhiri karena datang lagi akan pemain namun siapa? Oi! Telah diambil oleh Nazaria. Oh, dapat si Keyboard M. Maipan. Maipan berset gede coba. Gak bisa Pen, gak ada burst itu. Yudora berset kenceng gitu buat Lord. Sudah mendapatkan objektif yang bisa setidaknya membuat gamenya. Kalau enggak tadi dia stun si Maipan aja tuh si Lapunya. Berset di Yudora doang soalnya. Yap. Dan ini dia mendapatkan Lord di menit ke-20 ini. Maka bisa ke comeback nih kayak gini nih guys. Kalau Lunoknya salah main nih, kuncinya di Lunok soalnya. Lunok sama Link lah. Bisa dapat apalagi udah Lordnya udah keras banget. Kalau kunci di Baby Pen sih. Dan ini tinggal jadi mana ada Baby Pen? Lapu-lapu late game udah gak kuat bapak lu. Tapi itu play-nya kunci banget. Gak ada yang pake emosal itu sekali. Apaan sih? Ini bencana sih. Ah, lu lihat itemnya aja, item defense, tai lah. Wah! Tapi apa sih? Anjing lah dia, Athena nih bikin dominance ice, tai. Kita bakal langsung lihat aja, kira-kira apakah Evo... Gara-gara damage-nya dari Luno kali ya, dia mikir. Karena seperti kita tahu ada... Cuman dia udah ada ini sih, dia udah ada imun. Jadi kalau pakai BOD nggak apa-apa sebenarnya, nggak usah full defense juga. Janganlah, Evos. Wah, ngapain langsung ulti lu? Itu sih fuck up banget sih. Kok dia maju sih? Ngapain? Udah GG nih, udah wipe out banget. Kena Lunok. Saya wipe out. Udah canggih, ada Lunok, udah wipe out lah. GG banget. Ya elah. Ini loh, Yudora udah gak guna juga red game sih, dia campers bukan DPS soalnya. Ketahuan si Maipan, ngapain sih? Dia bencana langsung ketahuan sama Darkness langsung di kompo wombo compro. Maipan langsung kehilangan immortality dan juga di meteor shower. Yes! GG! Wipe out untuk Kini Boss Esports dan inilah dia menjadi pertanda kemenangan dari tim Evos Esports karena minion udah mulai masuk ke tersangka pertama. Yes, BC pun dihancurkan dan this is it. Game pertama untuk Evos Esports. 23 menit. Terbang SS-nya Pemai. Jual beli serangan ditunjukkan Evos Esports. Bentar guys, gue ambil minum dulu.